Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera, anda bersama saya Syahiri Al-Azmi dalam Kompak. Kita dah pun masuk ke edisi hujung minggu. Sambil-sambil anda bersantai hujung minggu ni, apa kata kita layan dulu 5 cerita pilihan Kompak untuk hari ini. Musim cuti sekolah dah pun bermula. Musim bersunat pun sama. Macam-macam ragam dapat kita saksikan. Antaranya di Jitra apabila 3 beradik dari bangsa Cina turut sama berkatan. Dari sudut kesihatan, bersunat ni banyak kelebihannya, antaranya mengurangkan risiko jangkitan saluran kencing dan juga jangkitan penyakit kelamin termasuklah sifilis. Jadi tak hairanlah kalau semakin ramai penganut bukan Islam pun turut sama berkatan. Okey, bagi yang dah putus asa nak sambung belajar, jadikan kisah pakcik ni sebagai pencetus semangat. Namanya Dr. Ismail bin Harun. Usianya 72 tahun. Dalam usia emas ni, dia berjaya tamatkan pelajaran dalam peringkat PhD di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Master pun dibuat di universiti yang sama. Perkara ini dikongsi Munadilatul Ezzah Lubis di dalam laman Facebooknya. Dan menurut Munadilatul, dia ada tanya pakcik ni lepas ni nak buat apa? Dan anda tahu jawapannya apa? Pakcik ni nak sambung belajar lagi. Pakcik memang terer. Siapa yang tak teruja ketika menjejakkan kaki ke Masjidil Haram? Apatah lagi berdiri betul-betul di hadapan Kaabah. Ada antara kita yang nak abadikan detik tu dalam bentuk gambar dan juga video. Namun, ada kemungkinan anda tidak lagi berpeluang untuk melakukannya selepas ini. Ia selepas Kerajaan Arab Saudi dilaporkan bakal mengeluarkan arahan melarang tindakan bergambar di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Alasannya takut nanti mengganggu kelancaran ibadah. Menurut Tabung Haji, belum ada maklumat rasmi dari Kerajaan Arab Saudi, namun sekiranya benar, tolonglah patuhi arahan berkenaan. Okey, cerita tol naik ni bukan jadi kat negara kita je. Di negara seberang, Indonesia, kadar tarif di 9 lagi tol telah pun dinaikkan. Sebelum ini hanya 4, jadi sekarang keseluruhannya 13. Kenaikan tarif tol masing-masing antara 6 hingga 12%. Dan ia berdasarkan faktor pergerakan kadar inflasi 2 tahun terakhir. Di Indonesia, kalau nak naikkan kadar tol, pihak pengendali lebuh raya perlu memenuhi 8 kriteria utama ditetapkan pihak Badan Pengatur Jalan Tol BPJT. Antaranya keadaan jalan dan kepantasan tempoh kenderaan secara purata. Bagi peminat bekas pelajar Akademi Fantasia Ara Johari, jangan risau, penyanyi kesayangan anda itu berada dalam keadaan selamat. Ara yang popular dengan lagu Warkah Untukmu terlibat dalam satu kemalangan ketika dalam perjalanan pulang ke Shah Alam. Menurut penyanyi berusia 20 tahun itu, kereta yang dipandunya hilang kawalan sebelum melanggar pembahagi jalan. Keretanya berpusing beberapa kali dan hampir jatuh dari jejamban. Alhamdulillah, Ara hanya cedera ringan. Okey, sekian dulu Kompak untuk edisi kali ini. Kalau anda terlepas, boleh terus ke esrawani.com dan juga YouTube. Saya Syahiri Al-Azmi. Selamat hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.